Assalamualaikum. Ria. Oh, Ria. Ambilkan aku nasi dulu. Hoi. Lapar aku nih. Lapar kali aku. Jantan tak guna, pulang-pulang minta makan. Usahakan nasi, batu untuk selera nasi kau makan. Hoi. Hoi, Ria. Jangan kau gitu, Rodia. Tak sanggup kau nanti. Neraka tempat kau, Rodia. Dipanggang kau di sana kau lawan laki, Rodia. Jangan kau coba-coba lawan laki, Rodia. Neraka tempat kau, Rodia. Tak peduli aku. Masih hidup aja macam neraka kau buat. Ya Allah, Rodia. Aku ni lemas, Rodia. Gemetar lutut aku, Rodia. Udah dari pagi aku belum ada nyentuh nasi, Rodia. Kau tahu, Rodia. Cuman cenilah 3 mangkok, Rodia. Cenil 3 mangkok mie Aceh goreng 2 bungkus, Rodia. Sama lontonglah sikit. Itu pun 3 pinggan, Rodia. Enggak banyak, Rodia. Oh, lapar. Nggak makan ya. Ah, kalau sebungkus ada nih. Amboi, amboi. Tak kusangka lah baik kali kau, Rodia. Sebungkus pun tak apa lah. Cepatlah aku ambil, Rodia. Nah, sebungkus dulu. Nanti kalau tak dapat kerja, sak lemari ku bungkus tu abang. Cukup sebungkus. Iya, cukuplah, Rodia. Cukup nih, Rodia. Cukup sebungkus. Kau dah cukup, cepatlah ambus. Apa nunggu gagang sapu naik ke kening kepala abang nih? Iya, Rodia. Cukup, Rodia. Cukup. Mau? Cepat pergi. Mau pergi ke mana lagi? Bosan aku naik, bang, ya. Anguslah tumis ekor bare aku ni, ya Allah. Eh, apa yang di sini? Ya Allah. Oh, di sini juga? Amalan nasib kita sama. Kau dah sebalik kio kan? Aku juga. Aku lusir sama bini aku. Kenapa kau lusir? Inilah. Ah, kan berarti kau ngerti sama aku. Sama kita. Udah kau sini aja ya. Nanti udah mau mana? Sini aja sampai subuh. Ah, baik-baik sini ya. Baik-baik. Ah, aku pergi dulu. Ah. Alamak, mampus ada pula si tahun nih. Jangan minta utang nih. Kapan? Kok kau bisa nampak aku? Tahu ni, pasti kau panggil. Kapan aku manggil? Nyawi, bungkuslah. Mangkang. Jangan bohong kau. Betul nggak ada duit aku betul. Itu gayamu. Ini aku diusir sama bini aku nih, kau tengok nih ha. Baju nih semua nih ha. Menjauh kau buka. Buka. Mampus lah aku gini mampus. Ha nih ha, kau tengok nih baju nih ha. Tuh. Apa nih? Aku. Ah, utang kau kapan kau bayar? Nanti lah, tunggu aku ada duit. Tunggu ada duit. Iyalah. Mana lagi? Betul. Betul lah. Lagi kapan kau bayar? Nanti lah, aku belum ada duit. Nanti kemarin kau jumpa rumah kau. Ku tanya kau gajah. Ini kau habis ngepek-ngepek nak aku jahat apa-apa. Kau direpet dari bini aku. Hah? Mampus kau. Aku pula repet tau. Duser aku. Ini aku. Iya, kau tuh. Oh. Tenang kali aku. Mampu ya repetku. Kau jangan lupa tu canggol sunyi. Ada aja. Eh, bungkusan aku ambil tu. Eh, tolong. Ah, kau aja kau. Eh, sini. Lupa. Nah, makasih ya. Makasih, aku sana kau, sana. Aku sana, udah sana kau. Kau ingat juga. Kau ingat ya? Awas ya.
rapi kan ini bos, undangan apa bos? Oh mak sih bos, akan lagi nggak ngajak. Oh mak, ikut aku. Alah, dikenal sini kan bos? Mantap tuh. Kalau kau nilah dol, dol makanan aja yang ada di otak kau tuh. Mau kerjalah aku. Ih bos, mau pergi kerja? Kok rapi kali? Kita kan mau cuma mangkal di situ, di pinggir jalan tuh bos. Emang siapa lagi gebetan bos yang baru sekarang? Aku mau pergi ngajar, bukan mau pergi mangkal. Mak, ajar bos? Ih, pas kali lah bos. Udah lama kali tangan aku nih bos, gak ngajar orang. Gatal, ingin aja numbuk kepala orang nih bos. Udahlah dol, kau pun gak ngerti pun bahasa aku. Gara-gara kau telat aku ngajar anak-anak. Yaudahlah bos, pergi-pergi lah bos salah sendiri. Gak lera aku ikut. Macam gak ada imbang lain aja, anak-anak pun bos aja imbangnya bos, bos. Gak usah kuji ini duduk, enak lagi bos. Indahnya dunia tak dapat dipandanginya, gelapnya dunia tak dapat dinikmatinya, terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia. Anda job nih. Orang gelap bagi dia, indah bagi orang. Apalah lintang di kaki aku tadi, besar kali kurasa. Mana tongkat aku tadi ya? Mana tongkat aku tadi? Ya Allah, mau kemana kejarannya? Ya Wak, kenapa Wak? Ya Allah, kesian aku dengan Wak nih. Ah, jatuh Wak. Ya ampun, aku memang udah jatuh. Bukan gitu Wak, aku tengok tadi Wak bukan jatuh, tapi terungkup. Terungkup Wak. Kasih kau aja lah. Kau ada nampak tongkat aku? Gak bisa aku jalan kalau gak ada tongkat aku. Umak, stainless nih. Ini kok aku jual motor sepat nih, 30.000 laku nih. Motor sepat kan, pinggang sakit. Gak ada Wak. Tongkat Wak tadi mana, gak tahu aku. Tapi Wak, karena aku kasihan sama Wak, aku kasih lah Wak tongkat aku untuk Wak nih ha. Nih, ya Wak, pegang. Alhamdulillah. Kasih lah tongkat aku sama Wak. Masih ada lah juga orang baik di sini. Aku kan bingung dengan Wak nih. Sebenarnya Wak mau ke mana? Sebenarnya aku mau pulang. Rumah aku dekat sawah, di dekat bukit cengkol tuh. Wak, sini Wak. Hah? Sini. Sawah. Bukit cengkol, Wak. Ini udah jauh, Wak. Oma. Jauh kali Wak berjalan sampai kemari. Jadi sebenarnya saya ini ada di mana? sini Wak. Wak nih aduh. Ajak kali. Ini Wak, ini ada di kota Wak. Wak nih, di tengah-tengah jalan di kota. Asal pimpin udah kereta Wak, kereta. Dengar Wak. Nah, dengar suara kereta kan? Dengar. Dengar kan? Sekini Wak, mobil nih, bus-bus. Telana. Wak. Nah kan, kota Wak kan? Wak itu gak percaya. Wak. Iya. Kok lain kali suara motorku dengar nih? Itulah Wak, suara motor zaman sekarang. Wak kan zaman dulu. Nah, gini aja lah Wak . Aku kan sekarang gak ada orang tua lagi Wak. Sini Wak, sini nih. Aku kan gak ada orang tua lagi. Jadi mulai sekarang Wak lah yang gua anggap sebagai orang tuaku. Ya kan? Mulai sekarang Wak tinggal aja di rumahku. Gak apa-apa tuh Wak, gampang tuh. Betul tuh. Makan aku banyak. Kalau soal makan, masa Wak pikirin. Biar aku yang kerja Wak, ya kan? Cuman Wak tinggal ikuti aku aja. Sama ikuti aku di belakang, ya kan? Gitu aja Wak, gampang tuh Wak. Ya ampun, baik betul lah budi kau nak. Jadi sekarang kita mau kemana? Jadi gini Wak, Wak kan gak bisa pulang sendiri, ya kan? Aku pun belum waktunya pulang Wak. Sekarang gini aja lah, Wak ikut aku kerja aja, ya kan? Wak ikut bantu aku kerja. Jadi nanti kalau waktu kau pas kerja, aku mau ngapain? Oh, apa tuh, gak masalah.
Wak, kalau misalnya aku bertanya, tinggal wak jawab. Iya, sudahlah. Sama kasihan wak, itu aja tiga tuh jawab-jawab. Oh, kalau cuma gitu, gampang lah tuh. Ah, ngerti wak, sini wak. Ah, ngerti kan? Ah, wak ngerti, yaudah yuk, kita jalan wak yuk. Oke. Kau tuntun aku. Iyalah, jadi. Aku tuntun, oh macam pincang wak nih. Ah, malam-malam wak, ah malam-malam Pak, jangan... aku lupa buku salaku nih, ntar ya. Udah, jangan lama-lama ya. Ya, ntar 30 ribu, 30 ribu. Pending juga nih lah si bos nih. Sakit apa dia nih? Anak kecil pun mau diajar ya. Ih, pending kali aku nolak si bos nih. Aduh. Zaitun. Iya bu. Zaitun kan udah kelas 2 nih. Jadi, Bu minta mulai besok kamu pulangnya jalan sendiri ya, Nak. Eton kan masih kecil, Bu. Eton takut. Alamak, kecil. Pinggangnya aja lebih besar dari aku. Ini dia anak yang bos mau ajar. Besar kali badannya kau ini, Bos. Kau nih, hajar, hajar, hajar. Bukan hajar, tapi ajar. Tengok baik-baik aja deh, Bos. Bagian mana yang bos aja? Jadi gini Dol, aku punya misi untuk kau. Bentar ya. Nah, kau hafal dulu dua kata nih. Hajar dan ajar. Kau sebut nanti sambil pulang. Jangan kau berhenti sebelum aku datang. Oke? Okay? Alah bos, bos. Alah, kayak gitu aja. Gampang lah bos. Gampang bos, gampang, gampang. Ya udah, mulai hari ini kau mulai ya. Aku mau pergi dulu. Ya udah, yuk Ton. Ajar. Kambing makin dikasih makan makin kecil, makin dikasih makan makin kecil, bukan makin besar. Pinggang-pinggang udah sakit, dipotong rumput aja tiap hari. Ayah di sini, Pak. Jangan di situ sini. Ah. Oke, Pak. Pelan-pelan. Iya. Hai. Ah, hai enak suaraku. Ada mangsa. Apa lagi nana? Wak sini bentar ya. Betul. Sini aja, jangan mana-mana. Iya, iya, iya. Wak mau duduk tenggetak, tergolek, terlentang, terlungkup suka hati wak. Eh? Iya, gitu. Iya, aku kerja dulu. Enggak makan tadi mana? Iya, iya, iya. Nah, wak sini dulu ya. Ditinggal dulu ya. Iya, oke. Assalamualaikum, Wak. Nana. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Wak, bentar lah, Wak. Ini, Wak. Aku tadi kan jumpa orang tua tuh, Wak. Ya kan? Dia kesasar, Wak. Kasihan kali aku nengok ya, Wak. Jadi aku minta tolong lah sama Wak nih. Kalau aku ada, Wak. Apa ya aku minta tolong sama Wak? Ya kan, Wak? Iya. Wak ini kan? Iya katanya kan? Wak, minta tolong kali aku, Wak. Aku kenapa? Aku kena duit. Kalau 10 ribu ada lah nih. Mau kau 10 ribu? Aduh. 10 ribu pula yang ada, Wak. Kenapa, Wak? Orang buta tuh, Wak. Tak makan dah tadi siang, Wak. Sian kali aku nengok kan gak mungkin dia pulang jalan nanti wak sendiri gak diantari, kan perlu ongkos. Tadi aku jumpa dia aja lagi nangis deh wak, nangis deh berdarah air mata kan wak. Sudahlah wak, kan harus sendiri kan percaya. Aku menolong orang aku pun susah, kau tengok lah kerja aku cuma cari rumput untuk kambing. Aku pun heran, padahal aku gak punya kambing. Kalau kau mau jadi kambing aku enggak apa-apa, mau aku kasih rumput. Jangan lagi gitu, Wak. Hancur kali Wak nih, ajab kali. Ya kan, Wak? Aduh, kasihan. Udah buta, tua lagi deh, Wak. Kau dari tadi buta, tua, kasihan. Enggak kau tengok aku udah tua, enggak kasihan kau sama aku. Nih, kalaupun mau kau nih, cuma 10 ribu yang ada nih, Kalau kau mau lebih enggak ada lagi aku, cuma ini yang ada. Kalau kau mau lebih, kau ajak dia ke keyboard, dia kan buta. Kau minta sumbangan sana sama orang-orang, pasti banyak kau dapat. Mau enggak kau? Kalau enggak mau kau udah. Pergi kau dari sini. Kalau enggak kau yang pergi, aku yang pergi. Ya udahlah. Gua aja lah yang pergi. Ya udah, aku pergi nih. Ya, Pak, mana 10 ribu tadi? Ya kan, Pak? Iya. Ya, Pak. Kupikir kau lupa tadi. Nih, nah, 10 ribu. Tahu aja kau kalau duit. Kalau soal duit, Wak. Mana ada lupanya aku. Goceng aja enggak bisa untuk beli kopi. Mana bisa, Wak. 10 lah. Ya udah lah, aku cabut. Makan.
Makasih, Wak, ya. Makasih, Wak. Duit pula yang gak ngerti. Ya, Wak, jalan dah. Iya, iya, iya. Udah siap kerjanya? Tapi, kok cepat kali? Belum, Wak. Tadi, baru buka dasar aja tuh. Udah, iya, iya. Kau kenapa di sini? Ya Allah. Kau disuruh juga? Sama lah nasib kita. Kau disuruh mana kiu kan? Aku pun disuruh sama bini aku. Sama itu nasib kita ya. Inilah. Lihat kau ngerti. Ya ilah ya Allah. Ya, ya, nama impro. Berarti kau ngerti ngomong aku. Ya, ini amat jaya. Aku lupa nanggok, jadi kau ingin gila. Nggak tahu aku kembali. Oke, kita ulang. Aku nggak ada duit. Alah. Jangan pakai tik sih, enggak apa-apa. Pakai tik gitu. Oke. Pecah bulan, Wak. Iya, mau mata aku besok pecah bulan. Undangan.